Apaan sih? Zodiak apa sih? Cancer, kenapa ya? Cancer katanya bulan ini akan putus terus mantannya, pacarnya balikan sama mantannya. Cih. Hah? Lu apa? Lu apa? Sagit gua. Sagit, Sagittarius. Bagus nih. Lu galau lu, agak galau nih. Galau gua. Galau gara-gara ngeliat mantannya cium pacar barunya. Sagittarius kayak gitu. Apa? Akan balikan terus langsung nginep di Hotel Mulia Senayan. Oh iya, lagi beneran. Sagittarius bakal balik sama mantannya, tapi bakal putus sama manajemennya. Gitu. Kenyataannya begitu. Akan gabung ke manajemen mantannya. Nah. Amin dah. Amin. Cancer ada juga, Cancer. Apa? Apa Cancer? Awet sama pacar. Tapi akan putus dengan kontrak YouTube Kaesang. Aduh. Sumber rezeki itu, sumber rezeki. Oh, itu percintaan kan. Iya, ada kesehatan nih, Sagittarius bakal kena gagal ginjal. Nanti gua doain berhasil dah. Iya. Jadi gagal. Cancer juga. Cancer juga. Cancer juga. Oh, Cancer cewek ada nih. Apa? Dicintai oleh pasangan dan mantan, tapi dibenci netizen Twitter. Oh. Bisa. Bisa. Ada bocum. Ini bisa pas banget begini. Kok bisa ya? Gitu ya, gitu gitu ya. Emang hebat banget zodiak. Makanya gue lebih percaya si kambing. Padahal kan enggak cuma Twitter ya. Semua akun dibenci. Oh. Kalau ada yang belum buka kafe. Menu favoritnya apa nih? Kalau minggu ini Empire Gin mantep nih. Sekarang gua nonton udah 2 hari. Ajib tuh ya? Ajib mantep. Gua pasti lah pokoknya. Ali ada enggak? Oh, sih. Ada. Tak juga ada. Mbak. Nanti juga. Ya udah bilangin sama Alif, gua tunggu gua kamar mandi bentar ya. Oh, siap. Oke, okay, siap. Temenin kan karisnya? Apa enggak usah, apa? Ya, apa kamu suka kayak gitu, cocok kayak gitu deh. Ini keren, maco. Apa sepatu gitu. Checklist enggak di-read? Kayak aku dong tuh. Sayangnya enggak biru. Enggak biru ya. Dia cowok banget. Ternyata dia kayaknya gitu, dia pantas follow Fikri Rasta. Gue liat kemarin. Fikri Rasta. Fikri Skoy? Enggak Arab, enggak suka Fikri Arab. Enggak suka yang gumbel-gumbel kayak kita. Dia cowok banget. Lah kita, aku juga cowok banget. Aku cowok banget. Coba gimana, dia cool. Lah, aku buka celana ada dua itunya. Apanya? Celananya dua, ada boxer dulu, ada boxer dulu. Cowok banget. Tapi dia cool banget gitu, aku. Lah aku tidur di kulkas. Bukan coolnya begitu. Apa bedanya kita sama dia tadi sih? Dia kalian gak ngerasa beda, jauh tau. Iya, paling. Enggak ngomongin lo. Enggak ngomongin lo. Lagi ngomongin cowok tadi. Enggak usah posa. Cowok tadi. Enggak usah. Kenapa jadi gaya? Tapi aku tuh suka yang kalau gitu, keren. Ya ampun, Yang. Kita ini lagi baik-baik aja, Yang. Jangan sampai bikin aku cemburu, Yang. Tuh. Enggak, aku gak, bukan maksud kayak gitu. Tapi kalian dari tadi berantemin gitu terus juga kan. Mantan pacar. Enggak salah kan kalau kita jadinya nyari orang baru? Jangan lagi lah. Gua kalau kita kalau berantem aku puasa lagi nanti. Kan gua dibayarin. Oh, bayarannya. Enggak, Yang. Agak toksik hubungan ini berarti ya. Toksik buat lu. Kan gua capek, nyaman. Gila deh. Aku mau pipis doang bentar. Pipis gimana? Orang tadi aja pipis. Iya, aku ngantri di belakangnya. Ya ampun, Yang. Emang suasinya tiga bulan sini? Dari mana apa marah lo? Oh iya, gak boleh. Gak boleh, harus bisa. Iya, harus bisa. Iya, aku sebentar doang ya. Bener ya, gak usah aneh. Enggak, aku beneran mau pipis. Udah gue pasang bom. Lo bohong meledak lo. Kaget lo. Aneh banget. Siapa sih tadi tuh? Gak tahu. Suka-suka sama cowok-cowok tinggi, gede, keren sih, ganteng. Iya. Ya nggak ada kurangnya sih emang. Boleh minder? Ada tapi jalan, biasa aja. Tapi jalan. Boleh minder ya, yaudahlah. Pak mau cemilan pak? Boleh. Boleh Jawa. Gini. Oh, makasih ya Allah, saya suka banget ini Rizal Jawa. Lama banget deh ya Yang gua. Lu pada lama di sini. Iya nih nungguin ya Yang gua kayak gimana? Kunci kali. Ya elah. Tadi temen gue nyampe sini belum? Udah pak, dia ke kamar mandi. Ngapain? Numpang mandi. Numpang kamar? Iya. Kemarin temen gue orang Arab. Ada Arab. Temen gue orang Arab tadi berewokan. Iya pak, di kamar mandi. Dia anak Rohis apa kalau masalah? Oh iya, Rohis. Rohis dulu ya pak. Lihat ya temen gue tadi, ha?
Yang sok ganteng itu, yang sok ganteng tadi. Males kita sama dia sebenarnya. Kenapa sih? Apa ya? Kayak enggak asik aja vibe-nya. Asik aja vibe-nya. Asik kok temen gua, asik kok. Semuanya slow. Ah itu dia Pak, orangin Pak. Hei Ali! Ali! Wassalamen! 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 Udah kayak jangan gitu apa? Ali Babran! Ya ngapain? Gini. Gitu bang. Ibu. Tos nama tos. Tos kita dah, kita punya tos juga. Thank you banget udah bisa main ke kafe gue. Lu kesini pakai apaan? Kok bisa nyampe cepet banget? Pakai map? Pakai wase? Enggak. Pakai insting gue kesini. Sorry ya, bukan naik. Kan insting udah lu bantai kemarin. Tapi gak apa nih, lu kayak gimana ini kenalin? Ini Asmit, dia seorang rapper. Gak kayak lu cuma temen gue yang modal lapar. Balas dong. Gua udah lapar karena gua emang dari ekonomi sulit, tapi daripada orang kaya tapi banyak selulit. Mohon maaf, kata siapa ini selulit? Apa tuh? Peta Sunda. Iya. Emang ada banyak sini. Asmit ini temen gua Oza. Asmit punya jokes itu dia pansanya menggelitik ya, kaya lu terbuat cuma gara-gara jokes politik. Lu nanti jadi persona jaksel, semua orang malah jadi kesel. Sapa-sapa kita. Asli, sapa-sapa penonton. Ate. Duduk, coba duduk. Ate. Ini Asmit ini dari kecil udah jadi rapper dia, Brodi. Duduk dulu, Brodi. Oh iya, duduk. Didudukin angin nanti ya. Duduk tuh bisa sesek. Berbeda sama lo yang nge-rap masih tertatih-tatih. Hey Fatih, setiap kata gue itu terlatih. Di rap battle gue selalu ditakuti. Lo cuma lo lucon kayak konten Oza Rangkuti. Lu diem aja Brodi. Bro, diem aja lu kayak pemerintah. Jangan berkritik, itu kritik biasa. Diem aja kayak pemerintah. Mending lu minum Batavia biar sampai lu muntah-muntah. Kalau lu ada atlet juga. Oh iya, sorry. Udah lah, gua jadi keram. Enakan minum dram. Gua perlu buktiin di sini, tapi gua Andre battle on siapa? Siap gua. Ya, gua juga siap kayak begitu. Dan gua ada basic musisi dulu ya kan. Nah, gua juga. Apa lu? Gua kan adanya tahun 13, gua AT 12 setengah. 12 setengah. Belum sampai 13 udah. 12 setengah. Ini juga jupi kan ini yang tahun 13 kan. Apa? Nah, tua 13. Tua lagi 13. Kalau lu apa musisi apa lu? Gua rapper juga gua. Ya, lu enggak tahu lu. Gua lah mau dulu. Ah. Psycho aja. Saya kocak jadi saya kocak. Saya kocak.
gitu loh. Renovasi. Iya. Siap gue. Tapi asli deh, Dis. Bisa enggak ngelawan kita rapper-rapper zombie? Lu kayak ada masalah pribadi deh ini sama Smith. Kenapa sih ini? Ya semua kan temen gua yang gua sayangin. Ayang Firda gua ngeliatin dia mulu dari tadi. Ya wajar sih. Firda terpesona. Itu kata-kata biasa, Mas. Enggak semuanya oh sekarang. Eh tapi golongan darah lu apa? Udah capek lah gue. Udah capek ya? Oke, teman-teman. Tapi, gini aja. Ya kan, mending nanti malam gue bikin acara rap battle gimana? Wah, gitu dong. Bisa. Masa ayang lu, mantan lu, ketikung nama asli. Langsung kita buktiin aja di rap battle. Iya. Ayo. Jadi, gue yang juriin, apa gimana? Lu ikut battle juga, lu berani. Iya, jurinya. Kok tuh sampe, sayang Aura. Jadi dia siapa? Jadi gini aja. Nanti malam kita bikin rap battle. Jup, apa itu? Nah, ada Berin. Satu menit aja. Satu lagi, Jup. Oke, semuanya. Gimana kalau nanti malam? Maaf. Nanti malam waktunya kita berkompetisi bukan main-main. Ada Ate Ozaran Putih lawan Ali bukan yang lain. Dan enak kita battle rap sambil minum Empire Gin. Oh belum, sabar mas. Tadi gue di depan ketemu orang caper yang skill dan budgetnya masih bisa gue taker. Keren banget, gue samperin, gue injek layaknya gue undertaker. Dan semuanya sama tadi, belum buka Repo! You drop man. Sekali lagi seperti biasa di belum buka gue akan memilih mas yang ini dari mana? Dari tadi. Pondok Indah. Oke, malam ini kita semua mabuk dan lemah. Harus gitu. Gua akan manggil sebuah sedok owa. Seorang dua konsertan yang akan beradu skill like mereka semua. Raja dari segala setan. Ini adalah orang yang pasti bakal ngebantai. Langsung beri tepuk tangan buat Ado. Dan selanjutnya dia adalah rapper yang skillnya gak cuma Oza, karena dia ada seorang Oza. Yes them. Yes, you're everybody. For the first time, we gotta have Oza Rakuti, man. Oza Rakuti, check it. It's on you. Yo. Oh damn. Yeah, man. Of course. Yes. Yo. Oke. Okay. Yo. Di sini ada Ate, mental lu kayak tempe, prestasi lu kecil kayak badan ical kate. Cukup ya, Time. It's time. Ozan Rakuti, come here, everybody. Come on, diplanin. What the revenge makes some noise for Ate! Hari ini karir lo berhenti kayak lagi cuti. Karena di rap battle ini lo gua lu cuti. Dasar lo talent. Siap. Udah cukup. Ate, tangko. Lawan. Lawan. Cemen. Mas Cemen, boa. Oke, kira-kira siapa yang menang dari For the referee,
Firda, kamu bisa lihat lah kualitasnya lah. Sayang, Ayang, aku mantep Ayang. Enggak. Iya, Ayang. Aku tetap lebih setuju dia. Oh, man. Al Smith, man. Lu daripada diremehin namanya. You can join us going to the desk. Come on, man. Al Smith! Come on, man. You can go, and once you go, you... It's on you, Al Smith. Gua dulu. Biar dia panas. Gua cemburu. Cewek gua ngincer dia, gua cemburu. Ya udah, karena lu cemburu, kita mesti buru-buru langsung aja. Ini dia, Ate Sang Pak Guru. Ate, kan bisa kan guru. Yang penting dapet. Oke, Al Smith. Muka lo ketus kayak pohon kaktus. Makanya sekarang gua pengen nanya serius. Ada duit 200. Gua enggak mau persiapkan. Gua hanya melawan Ate di sini. Oke. Ali, lawan gua lo enggak ada peluang. Mirat battle, dia malah minjem uang. Gua ini juara di setiap rap battle punya liga. Masa di sini gua lawan orang yang cuma mentok ke juara 3. Mulai real. Ini rap battle bukan lo punya TKP. Dia cuma bisa gaya kalau ini FYP. Dia pasti vertigo karena semua barangnya murahan kayak lu boleh hina keluarga gue. Aku dari temen gue asal dari lu kalah sama Al Smith. Zah, lu minimal bales lah sedikit. Oke, mungkin gue gak ada kata-kata untuk melawan Al Smith, tapi gue ada effort. Gue akan diwakilkan oleh teman gue maju. Gak ada mic-nya, gak apa-apa. Oh, semua pada rebutan Firda. Oh. Padahal muka lu kayak pada kera. Oh. Seekor kera. Tadi Jupri ngeluarin lagunya. Alfit, lu ngaku rapper, lu punya lagu nggak? Punya. Ini apa mana lirik? Lu nggak punya lagu soalnya emang daya lu belagu. Dia ketawa, kita juga bingung nih. Dia tuh beneran rapper ya? Lah, kan lu naksir sama dia karena rapper bukan? Tadi lu bilang lu suka sama orang kayak lu, bukan ngikutin dia, lu tau? Iya, ngikutin aja tadi ke toilet. Tadi udah belum ngikutin dia banget. Bukan katanya lu suka dia rapper, kita ambil latihan. Aku tuh bilang, aku suka dia maco banget, cowok banget. Lihat dong. Ya, aku sama kalian berdua coba. Lu ini kurang tahu apa? Iya, saya enggak tahu. Karena brand lu kenapa sih maksudnya? Jangan gara-gara gua pakai brand komik ya. Brand komik. Jadi lu enggak tahu dia rapper? Enggak. Ya, lu udah bikin rame-rame nih, gua udah masang begini-begini, semuanya udah ngundang orang. Aku juga udah latihan sama rapper-rapper. Iya. Ayang mah
Udah lah, gak bener nih. Ah, sabut aja gitu dah. Ya? Kau. Wah, emang dasar. Pas, Alfred. Bisa kamu ngaku aja.